What's up guys, lagi dengan gue teman. Kali ini gue bakal coba main ini, namanya Aspen Sword. Ya, jadi game ini game RPG, dan sebelumnya gue kasih tau dulu reviewnya, optionnya. Oke guys, kali ini ada view dance, yaitu untuk mendetailkan grafiknya guys. Semakin kita kesini itu grafiknya semakin menurun guys. Sorry. Ini atas dulu guys. Gue diputih dulu ini. Oke guys, semakin nah, terus kondisinya sensitif. Di sini ada volume, semakin kencang volume semakin ini, dan di fitus ini semakin kita kesini semakin mudah musuhnya guys. Tapi jika kesini tuh makin susah musuhnya. Oke, sedikitlah kita kesini. Ada auto run guys, dan ada kostum button untuk menempatkan kostum. Oke. Oke, di sini ya udah penempatannya bagus, down. Dan setelah kita udah buka ininya pengaturan, jadi hanya ada pengaturan sini, kita buka jadinya aja. Jadi buat toko-toko untuk belinya itu udah ada di mainannya, udah ada di gamenya, udah ada di mapnya guys. Jadi kita udah suruh mandiri buat beli-beli ini di toko situ guys, jadi nggak ada di pause, maksudnya nggak ada di menu gitu guys. Sorry gelap ya, menurut gua asik guys ini guys. Dan game ini oke guys, aku nggak tinggal lama, tolong dimaafin aja. Jadi game ini berkategori aksinya, tadi udah gue bilang, gue udah bilang ya berkategori, sorry guys. Oke, gue nggak ngomong. Loadingnya dikit lagi guys, sabar ya. Lo bisa sabar gak guys? Kalau lo bisa sabar, lo pasti disayang Tuhan guys. Oke. Kita mainin aja gamenya. Oke, gamenya udah selesai guys. Kita mainin. Oke, kita mainin. Ini dia open worldnya, lumayan. Jadi sorry guys agak nge-lag dikit. Oke, kita mainin aja. Dan ini untuk jalan. Oh fuck nih, ini ada orang sini. Halo pak, kita lanjut tadi ini untuk ngobrol. Hey, gue ditinggalin anjing. Gue dikacangin ya he. Anjing gue dikacangin ya. Hey fuck you pak. Kau fuck you. Gue dikacangin sama dia nih. Bodoh amat ah, bodoh. Dan ini untuk memukul. Bisa dilihat. Apaan yang bergerak cuman tameng aja. Oh ini dia, ini udah tadi mukul. Ini emang kadang-kadang suka begini guys, kita harus pelan-pelan mukul ini. Yang bergerak sumpah. Nah baru bodoh ah, yang bergerak tameng aja. Sini ada combo. Wah kenceng ya. Sini ada loncat, dan di sini ada senjata. Kita geser ke atas. Kenapa lari anjing? Kita geser ke atas pelan-pelan. Di sini ada cosbro. Oke, bisa dilihat cosbro-nya. Oh, fucking. Oh, fucking. Bodoh. Dan di sini ada peta yang ada tandanya, ini peta. Kita bisa tahu di sini nih. Oke, hanya peta sesaat, guys. Dan di sini ada persoter sama person soternya, guys. Oke. Dan langsung-langsung kemana aja. Oke, jadi yang tadi gue bilang tokonya ada di sini. Sebelumnya gue kasih tau lu namanya, ini crossbow, ini senjata yang gue pake tadi untuk menembak musuh. Dan ini ada semacam jimat gitu kan, atau semacam ya benda pusaka, asik benda pusaka nih. Menurut kira dua dunia benda pusaka. Dan ada status ini, oh iya belum gue pencet anjing, sorry. Dan status ini kita bisa mengetahui atau mengupgrade kemampuan kita guys, kemampuan ya. Jadi gimana kita ini bisa tahu
cara-cara kita bermain di sini biar agability-nya tinggi atau vigor-nya yang tinggi. Dan gue nggak tahu vigor itu apa, guys. Gue ngomong kayak orang bener aja, vigor aja kagak tahu. Talent, yang pasti talent itu talenta, guys. Dan yang pasti talenta itu adalah kebiasaan. Ribet banget ya. Jadi gue misalkan nih, gue jago pedang, di sini tadi ditulis jago pedang atau macam-macam. Ada quest. Dan gue bilang ini questnya adalah misi tersendiri, guys. Game ini open world. Game ini seterah lo mau kemana aja, lo mau ke laut, lo mau ke akhirat, dimana apa-apa, guys. Jadi game ini quest, jadi ya misalkan lo suruh nyari sendiri misinya, kagak ditentuin. Jadi di sini misalnya kan gue udah komplit tuh, tinggal ini nih, tiga nih, anjing bisa banget. Ini suruh apa namanya, collect 3 iron, suruh nyari 3 besi, terus stay tip, slay tip, gue gak tau slay itu apa. Gue harus dapetin wet hand leather, ada main quest tracking. Gue harus masuk ke tower di Archimedes, mana ya gue gak tau ya, oke langsung aja. Gua mainin. Gua kemana ya, guys? Oh, sini. Oh, gua lawan musuh aja dulu ya. Oke, sorry nih guys, agak nge-lag dikit. Oke, langsung gua masuk ya, guys. Jadi emang loadingnya agak lama ya, guys. Loading lagi dan loading lagi, guys. Fucking, gue paling males nunggu loading, guys. Lo bayangin, gue nunggu loading setengah menit, anjing. Oh cepat. Gue kadang kesel, guys. Oh idri big big big, wow, gue pakai apa nih? Gue mau panahin dia. Susah banget anjing. Gua mau panen dia, anjing, what the fucking, kenapa ngikutin dia itu? Ya, gua mati anjing, gua mati itu. Weh, gua dipakin anjing darah gua sekarang nih. Gua matiin anjing ini. Gua mati. Enggak, maksudnya musuhnya mati anjing, error gua. Gua seneng tos, susah banget ngentoy guys, what the fucking. Gua lari nih, gua terus panah-panahin aja. Oh dia bisa pakai perset shotgun, wih keren ya guys, kayak modern combat versi lama. Modern combat versi lama ini. Gua kesel nih. Gua kali ini pakai pedang kagak ya? Enggak mau pedang ah. Gua pakai dia aja. The fucking. Jadi ini guys punya seru sih. Lo lihat anjing, gua duduk sekarat ngangkut. Oke, gua jadi suruh lawan stay tip, gua suruh hancurin dia. Dan skill increase crossbow gua lumayan. What the fucking? Gua salah apa anjing? Lo diem. Karena kadang-kadang gua juga kadang kesel kan, karena nge-lag. Gua enggak curhat, guys. Sumpah, guys. Gua enggak curhat. Dan gua merasa sedih itu anjing. Gua kalau punya boro-boro anjing, punya pacar, jalan-jalan sama pacar ngehe. Buat beli HP RAM gede aja kagak ada duit anjing. Gak curhat gua. Itu sama curhat ya. Ya ada gue tahu nih. Gue suruh nyari tangan putih, coba gue cari. Weh, dia tahu anjing.
Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia. Jadi nyanyi gua nih. Eh fucking, jangan sampai mati ya Allah, jangan sampai mati ya Allah. Jadi ini untuk apa? Untuk ngindar kita tekan ininya. Cuman gak ngindar-ngindar aja, karena gua gak pake tameng. Gua mundur mulu kapan ber... Gua pake pedang aja. Ya gua pake pedang. Aduh salam. Allahu Akbar. Gua jadi takbir. Nge-lag guys, sorry guys, nge-lag guys. Oke, gue kemana nih? Gue suruh nyari tangan kucingnya. Siapa yang punya anjing tangan kucing? Dah, gitu aja guys, nge-lag guys. Gue benci guys. Dah, mau sekian dulu review game Revenge World dari gue. Mohon maaf bila ada salah-salah atau mohon maaf bila game gue nge-lag guys. Dan tonton terus review game Android Vegas. Like kalau lo misalkan mau komen, masukan, atau lo mau request game Android, silakan. Insya Allah gue download pun gue review guys. Mungkin lo penasaran tentang game Android. Oke, gitu aja guys. Terima kasih telah nonton dan terima kasih juga lo telah like. Thank you guys dan selamat beraktivitas guys.